Buriram diramal hujan deras, timnas Indonesia sama sekali tidak khawatir. Dipetik dari bola.net, hujan di Buriram, Thailand tidak menjadi situasi yang mengkhawatirkan buat timnas Indonesia. Tim pelatih dan para pemain tetap percaya diri jelang menghadapi Taiwan pada babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Pertandingan leg pertama akan digelar Kamis 7 Oktober 2021 di Stadion Cheng Arena Buriram, kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada perbedaan waktu di Buriram dan Jakarta. Sekedar informasi, cuaca di Buriram jika menjelang sore selalu mendung, kemudian ada potensi tinggi terjadi hujan pada malam hari. Bermain sepak bola dalam cuaca hujan memang penuh tantangan sebab lapangan akan menjadi licin dan putaran bola lebih cepat. Bila ada para pemain yang tidak terbiasa bermain dalam kondisi hujan, pasti akan mengalami kesulitan. Terlebih buat yang tidak menyiapkan sepatu khusus dengan full sedikit. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan para pemainnya tidak akan kesulitan jika pertandingan nanti diguyur hujan. Selain sudah menggelar persiapan yang bagus, adaptasi dengan cuaca di Buriram juga telah maksimal. Bila nanti hujan turun, saya rasa pemain sudah terbiasa bermain dengan cuaca seperti itu. Di Indonesia juga sering hujan. Meski saat pemusatan latihan atau TC di Jakarta kemarin tidak mendapatkan hujan, ucap Shin Tae-yong disadur dari laman resmi PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu justru menegaskan jika pasukannya hanya fokus bekerja keras di lapangan, apapun situasi dan kondisinya. Kami harus berjuang keras demi asal lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia Ivan Dimas Darmono mengaku tidak khawatir dengan ramalan cuaca, termasuk prediksi World Weather Online bahwa Buriram akan diguyur hujan deras. Kalau hujan, itu sudah terbiasa. Kadang hujan juga tidak membuat pertandingan dihentikan. Jadi kalau hujan tetap harus bertanding, ucap Ivan Dimas. Lagi pula lawan juga tetap bertanding juga kan? Hujan, tidak hujan, kami harus memenangkan pertandingan, tutup Ivan Dimas. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.